Bagus ceritanya. Sama dengan liriknya mantap. Yo yo yo, selamat datang di channel ini dan terima kasih sudah klik video ini. Tapi harus di subscribe juga dong. Subscribe itu gratis loh. Gratis alias free alias nggak bayar. Nggak bayar. Asik. Halo, selamat datang lagi di Indorie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Ini masih tanggal 31, belum tahun baru ya. Besok baru tahun baru, jadi aku belum mengucapkan selamat tahun baru dulu ya. Jadi di reaction kali ini aku akan reaction lagu lama sebenarnya ini ya. Lagu yang sudah 1 tahun yang lalu aku reaction. Aku pernah reaction lagu ini lirik videonya. Ini dari Icalmos, judulnya Orang Macam Aku. Nah, ini lagu Icalmos yang famous juga dan baru saja dirilis MV-nya, videonya ya, video klipnya ya. Aku pengen lihat seperti apa MV-nya ini, apakah videonya ini sama dengan lirik lagunya. Karena lirik lagunya ini kan memisahkan tentang keseharian seseorang yang berada di bawah ya, yang ekonominya rendah ya. Jadi ya kita lihat aja kayaknya ya, langsung Icalmos Orang Macam Aku MV-nya ya. Yuk! Orang macam aku. Kediaman aku bukan rumah mewah. Woi. Makanan aku kurang orang bawah. Kadang berlauk, kadang hanya kuah. Dan aku rasa aku ni bertua. Terkadang aku renung nasib orang lain. Hidup susah walau buat habis rajin. Udah lama aku gak dengar lagu ini. Udah setahun yang lalu ya. Setahun baru keluar MV-nya bro. Oh ada dramanya bro. Keren ini kayaknya dramanya. Kediaman aku bukan rumah mewah. Makanan aku level orang bawah. Kadang berlauk, kadang hanya kuah. Apa ini? Aku rasa aku ni bertuah. Terkadang aku renung nasib orang lain. Hidup susah walau buat habis rajin. Oh, ganja itu. Kena satu makcik menyara keluarganya dengan berniaga. Di kaki lima jalanan ibu kota. Jual nasi lemak tak pernah cuti bekerja. Tapi malang tak berbau, kedainya disapu. Oh, kena tabrak bro makciknya tadi. Menangis merayu hilang perasaan malu. Woi, dapat MV-nya ini ceritanya bagus. Ada yang simpati dan ada yang tukang rakam. Lain pula ceritanya dengan satu ibu tunggal. Besarkan anaknya suaminya lama ditinggal. Oh ini janda. Bila perempuan seberang, kini hidup tak berseberang. Di lorong gelap hanya dia jual dadah. Alasan zaman kini cari kerja susah. Di hari siang oh, masyarakat semua mudah. Di malam hari menangis atas sejadah. Kediaman aku bukan rumah mewah. Makanan aku bagus ceritanya. Sama dengan liriknya mantap. Kadang hanya kuah. Badan aku rasa aku ni bertuah. Terkadang aku renung nasib orang lain. Hidup susah walau buat habis rajin. Kalau tak mahu bantu, jangan kau hina orang-orang macam aku. Apa itu? Oh, ini gara-gara dadah tadi ya, dia nabrak makcik tadi. Nah, fakau dia bro.
ngedit narkoba dia tadi. Mak, ada duit mak? Hah? Tak ada. Tak ada? Tak ada. Oh, maknya ternyata. Tak ada duit? Mak, mak mana lagi? Ha, belum lagi? Tak ada. Nak duit? Tak ada. Orang cakap tak ada, tak ada lah. Nak duit lagi? Tak ada. Dilemparnya ibu. Oh, ibunya sendiri ditabraknya. Aku tak perlukan pakaian yang rapi. Apa yang ku mampu aku pakai tiap hari. Di setiap langkah ku always berhati-hati. Kesta mungkin esok aku tahu apa jadi. Ada yang tuh, beli narkoba tadi semalam. Ada yang mahu berniaga. Mana berniaga? Dia ada main kejar-kejar dengan pak polisi. Lumrah orang susah sampaikan kondisi. Aku datang niat pecahkan tradisi. Setiap penulisan ku cetuskan revolusi. Aku pasti dan aku yakin setiap orang kaya itu berasal dari miskin. Cuma nasib jika terpilih. Kalau tak ada nasib sampai mati disembelih. Kediaman aku bukan rumah mewah. Oh, jadi jualan dia, berniaga juga dia. Habis masuk penjara tadi ya. Oh, bisnisnya sukses bro. Hidup susah walau buat habis rajin. Kalau tak mahu bantu, jangan kau hina orang-orang macam aku. Oh, ziarah tempat emaknya tadi ternyata. Mantap juga ya ceritanya. Keren. Oke, orang macam aku, kita lihat sedikit kreditnya ada nggak? Oke, sindiket, siapa yang bikin filmnya ini? Gigik Film, oh mantap, Gigik Film. Bagus, cerita di MV ini bagus, nyambung dengan lagunya, dengan liriknya ya, bagus banget. Dan seakan nostalgia kembali aku dengar lagu Icalmos Orang Macam Aku ini. Sudah lama banget ya aku reaction, 1 tahun yang lalu kalau nggak salah ya aku pernah reaction. Memang lagunya lagu bagus, liriknya yang bagus, yang kuat. Ini liriknya ya, liriknya penuh dengan apa ya, penuh dengan makna ya, penuh dengan arti dan bercerita tentang kehidupan sehari-hari orang-orang kelas bawah ya, bagus banget ya. Jadi ya, mantap, utang sah untuk MV-nya Icalmos Orang Macam Aku ini ya. Dan untuk video kali ini cukup sampai di sini aja, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini, terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe dan support channel ini, dan akhir kata peace dan respect from Indonesia. Ciao.